Kilau menentang O'Neill. Si Kilau di sudut biru. Rani Yuliah Ramli sudut merah. Kita berada dalam sukan boxing. Sudah tumbukan demi tumbukan yang diberikan. Masih lagi memberikan tekanan. Banyak memberi peluang kepada Sukila untuk melepaskan tumbukan. Rani Yuliah perlu keluar daripada tepi itu. Itu dia tumbukan demi tumbukan yang dilepaskan. Tepat kali ini ke bahagian muka. Mampukah Rani Yuliah bertahan dengan asakan tersebut? Setiap kali Rani Yuliah menundukkan kepala, Sukilau melepaskan dua uppercut. Tumbukan tanpa henti yang diberikan oleh Sukilau. Sukilau perlu mendapatkan badan Rani Yuliah ketika pihak lawan dia dalam keadaan tunduk. 20 saat yang terakhir. Wah, membalas nampaknya di situ. Dan Yuliah masih boleh kampung. Yang pertama. Dalam pertandingan ini, kita boleh lihat mereka yang mempunyai kardio yang tinggi boleh mengawal pertandingan ini. Pusingan yang kedua bakal berlangsung. Di antara yang di sudut merah, sudut biru. Pusingan yang kedua. Terus melakukan 1-2 ke arah kepala. Kali ini Rani Yuliah menukar strategi beliau. Beliau mencari badan. Hampir berhasil nampaknya. Tumbukan demi tumbukan dilepaskan ke arah Rani Yuliah. Rani Yuliah perlu keluar dari situ. Beliau perlu mencari jalan keluar. Nampak semakin penat di situ. Standing count. Itu dia. Begitu lasak di situ. Oh, satu tumbukan hook kena di bahagian perut Suki. Namun Suki berjaya mengambil tumbukan itu dengan tenang. Masih lagi mencari badan. Itu dia. Pressure.
tekanan demi tekanan yang diberikan. Kita akan nampak knockout. Oh, pengadil menyelamatkan Julia. Tamat pusingan yang kedua. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Rani Yulia Ramli dalam fight kali ini? Kita boleh nampak tadi Rani Yulia seperti mendapat sedikit rentang dan sedikit idea bagaimana untuk memberhentikan asakan daripada Suki. Round yang ketiga. Teruskan dengan asakan. Rani Yulia perlu mendapatkan badan. Perlu mengeluarkan tangan kiri beliau untuk mendapatkan badan. Masih mara ke depan nampaknya. Perlu bertahan. Perlu keluar daripada situ. Standing count. Satu minit lagi. Suki ingin menghabiskan perlawanan ini dengan cepat. Terus mengasak. Terus ingin mendapatkan knockout yang ketiga. Oh, TKO. Thank you.